Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Domba, Sang Petualang. Hari ini Domba akan liburan ke rumah hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Mau tahu nggak sih? Ayo liburan bersama Domba. Lihat di sana, ada seekor harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah hewan langka yang ada di Indonesia, yang keberadaannya sudah terancam punah. Lihat di sana, ada seekor orangutan. Orangutan adalah primata asli Indonesia. Namun sayangnya, hewan ini terancam punah karena habitatnya kian hari kian sempit. Lihat di sana, ada seekor komodo. Komodo, hewan asli yang hanya ada di Indonesia ini, adalah kadal terbesar dan terpanjang di dunia. Lihat di sana, ada seekor anoa. Anoa adalah hewan yang mirip dengan kerbau, namun ukurannya lebih kecil menyerupai seekor kambing. Dan setiap tahunnya, jumlah hewan langka ini semakin berkurang. Lihat di sana, ada seekor penyu. Penyu juga termasuk hewan langka yang ada di Indonesia. Lihat di sana, ada seekor badak Jawa. Badak Jawa juga merupakan hewan langka yang ada di Indonesia. Bahkan jumlahnya sudah sangat sedikit dan memerlukan perhatian. Wow, lihat di sana, ada seekor merak. Merak adalah burung yang berukuran cukup besar dan memiliki bulu yang penuh warna yang sangat cantik. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti liburan domba kali ini. Ingat ya, kita harus menjaga dan melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Sampai jumpa lagi ya.